terjadi kecelakaan di Tinoor. Ya, ini ada motor ya. Tapi sudah ada patroli yang dari kepolisian ini. Ini terjadi kecelakaan tunggal ini. Ya, tepatnya di Tinoor. Jadi kebetulan syukur karena ada patroli yang lewat. Ya. Jadi korban ada, korbannya 2 orang. Oh, korban ternyata 3 orang. Ya, ini dia. Jadi himbauan untuk teman-teman agar lebih berhati-hati ketika melakukan perjalanan. Ya. Jadi ini korbannya, kalau saya lihat ini dari kostumnya mungkin ini anak-anak bikers. Ya, jadi kecelakaan terjadi di Tinoor membuat kemacetan yang sangat panjang baik dari arah Manado maupun dari arah Kota Tomohon menuju Manado. Jadi karena ada kemacetan di ini, ada kecelakaan, makanya terjadi kemacetan. Jadi teman-teman yang ingin melintas jalan raya Manado Tomohon, sekiranya berhati-hati. Saya belum tahu persis ini apakah kecelakaan tunggal atau melibatkan kendaraan apa saja, karena saya cuma melihat di sana ada satu buah motor metik yang hancur. Oke, sekian teman-teman.